Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Akui pernah jadi mantan, cinta Laura ungkap sifat asli suami Jedar. Ternyata begini, sebelum resmi menjadi suami Jessica Iskandar, rupanya Vincent Verhaegh pernah menjalani hubungan dengan cinta Laura. Kebersamaan keduanya mulai terbuka untuk publik pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2016 karena cinta kerap pamer kegiatan bersama Vincent di media sosial. Satu waktu cinta pernah curhat kepada Denny Sumargo perihal dirinya yang pernah memiliki hubungan tidak menyenangkan dengan pria. Dulu waktu lebih bodoh, pernah pacaran sama seseorang yang enggak tepat waktu. Karena untuk apa bersama seseorang yang tidak menghargai waktu? Itu masih pacaran loh, masih pacaran aja udah begitu, bisa bayangkan kalau udah ambil tahap yang lebih serius. Wow, kata cinta, karena orangnya emang bukan orang yang karakternya baik. Gak pernah satu hari pun dalam hidupku, aku berpikir kenapa orang ini ditaruh dalam hidupku, enggak. Karena aku belajar banyak dari pengalamanku, sambungnya. Cerita tersebut melahirkan spekulasi netizen bahwa mantan yang dimaksud cinta adalah Vincent Verhaegh. Kaget mendengar hal itu, cinta Laura buru-buru membuat klarifikasi, bahwa cerita yang dimaksud bukanlah Vincent. Alih-alih membenarkan cerita tersebut, cinta malah menyebut hubungannya dengan Vincent kini baik-baik saja. Itu fitnah, hubungannya masih baik. Ada saja, hubungan dengan Vincent itu private love aku. Tahu kan aku paling nggak suka ngomongin pacaran. Kan sudah gede, kita bisa membedakan teman atau pacar, ujar cinta Laura.